pemirsa, sekarang ini kita lagi ada di tempat gymnya Mas Deddy. Betul. Apa namanya Mas Deddy? Corbusier Osborne Gym. Corbusier Osborne Gym. Karena aku tuh kan member di sini ya. Kayak aku tuh seminggu tuh 3 kali. Udah 16 tahun ya. Iya, udah 16 tahun. Padahal buka baru 2 tahun. 2 tahun ya. Oke. Okay. Lu kan ada cinta. Iya. Lu enggak pengen nanya gitu body goal seperti apa, bentuk badan seperti apa? Oh my god. Lihat dong badannya. Aku jujur ya, pemirsa, aku jujur ya. Kalau aku ngaca, aku ngerasa badan aku tuh kayak cinta Laura. Abis makan obat apa, Bro? Obat asik lah, Bro. Oke, okay, let's talk about body goals. Okay. Ya, aku mau nanya dulu sama Cinta. Cinta okay. Ngerasa bentuknya Cinta saat ini udah body goals-nya Cinta belum? Sebenarnya sekarang aku lagi nggak se-fit biasanya karena aku makanannya lagi agak nakal. Okay. Jadi walaupun iya aku tetap langsing dan aku nggak komplain, aku ingin lebih berbentuk badannya. Okay. Bukan besar ya, tapi yeah. Kayak otot-ototnya. Patah-patah gitu. Iya, kering. Oh, kering. kayak gini. Lebih gini, ada gini-gininya gini. Ada gini. Ini tapi versi ceweknya. Versi Anda langsung. Megang saya kok kasar banget sih. Main dorong-dorong aja. Rang. Kalau tangan gini gimana Cinta kalau menurut Cinta? I mean ini sih lebih baik amputasi, Cing. Oh, diamputasi. Gemes, tergantung mau unyu-unyu gemes-gemes atau mau yang aduh. Bapak-bapak naboknya kayak ibu-ibu lo ya. Gila deh. Cinta, kasih tahu aku dong resep makanan sehat versi Cinta Laura apa? Kayak gimana? Iya, kalau pagi-pagi makan oatmeal hanya ini ya, mangkok kecil. Oatmeal? Nasi uduk enggak pernah ya? Oatmeal dengan buah-buahan. Oh my god, lontong sayur never ya. Aku sekali makan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Okay. Setelah jam 3 sore stop makan. Jadi enggak makan malam. Kalau lapar banget, kalau emang pengen makan banget malam-malam, sayuran aja, sup sayur atau sayur-sayuran. Cinta coba sorry maaf lihat ya. Six pack loh guys. Ini karena TV nih guys, jadi enggak boleh dilihat. Enggak boleh dilihatin ya, walaupun ini sebenarnya bukan jorok ya, tapi it's part of healthy gitu nih, maksudnya perutnya sehat. Iya. Gini. Oh, he wants to show his stomach. Anda okay. Ngomong percuma. Percuma. Tentang badan gue jelek. Sini. Ya lu ajak gue lah. Iya, sini. Hei, lu asal lu tau ya, yang bayar gym lu itu rata-rata orang-orang yang gendut. Orang-orang yang perlu olahraga. Kalau badannya kayak lu, angkat batu, angkat kayu juga bisa. Ah, kesel gue. Kamar mandi perempuan. Salah. Hah? Kamar mandi cewek. Ini kamar mandi sini, cewek. Bro. Kamar mandi gue di mana? Di sana, Bro. Oke, okay, let's go. Oke, ini kalau tour ini alat-alat kardio ya. Ya. Mm-hmm. Kardio. Jadi ini kardio area ya. Betul. Aku boleh kasih tips sebentar enggak? Teman-teman di rumah, apalagi untuk cewek-cewek, kardio itu memang olahraga yang baik. Tapi kalau kalian ingin badan kalian berbentuk, kalian harus ngangkat beban. Itu adalah mitos kalau ngangkat beban bikin badan gede. That is an absolute lie. Selama kalian tahu gimana cara make bebannya dan makannya yang benar dan enggak mengkonsumsi steroids, kalian badannya enggak akan pernah besar. Jadi kalau kalian ingin body goals, aku lebih sering angkat beban daripada cardio. Betul. Angkat beban paling berat berapa? Bukan masalah beratnya. Repetisi. Jadi yang Cinta omongin tadi benar. Jadi kalau cewek ngangkat beban, oh badannya jadi gede dan sebagainya. No. Cowok bisa besar karena punya testosteron, ada hormonnya. Yeah. Cewek nggak punya itu. Terus yang kedua tadi Cinta tuh masuk bagus banget. Jadi orang biasanya olahraga tuh selalu kardio lagi. Tapi katanya kalau orang gemuk tuh buat nuruninnya kardio. Iya bisa kardio, tapi angkat beban itu bisa nurunin berat badan. Karena your muscle burn. Ototnya ngebakar lemak. Oh gitu. Yaudah yuk coba ajarin angkat aku beban. Angkat beban. Ayo angkat beban. Oh, beban hidup gua aja udah berat. Angkat lagi besi. Besi diem suruh angkat. Gila semua ini. Yuk Kak Ivan, yuk. Here. Waduh. Online battle ropes. Anda menyiksa sekali. 3, 2, 1, go! Tabata guys dilakuin oleh satu orang 20 tapi kita gantian karena lagi belajar. Oke, okay, ready? Jadi oke, okay, go. Go.
20 detik ya. Ya, oke. Kita rest 10. Ayo. 1 2 Go. Go. Yeah. Badannya ikut. Olahraga ya. Ini cuma lokasinya doang di tempat olahraga. Kenapa, Bu? Aduh. Dengerin ya. Yeah. Ini ada yang bertanya. Oke. Okay. Kak, gimana sih cara push up dan squat yang benar dan efektif buat cewek? Oh, oke. Okay. Sure, guys. Jadi, squat itu ada berbagai macam ya. Jadi aku nggak bisa kasih yang perfect. Jadi ada wide, ada sumo squat. Kalau sumo squat kayak gini, kaki harus kalau diagonal. Kalau sumo squat, kakinya juga miring diagonal ke sini nih. Iya. Jadi turun, biasanya pakai beban aku 20 kilo. Up. Down, up. Kalau squat biasa, ada yang gini, jadi elbow kalian harus kena lutut, naik lagi. Itu ada juga yang biasa, tapi ingat, kalau kalian squat, lutut nggak boleh ngelebihin dari kaki. Kalau push up, I'm not really a push up person, tapi ada dua macam. Ada tricep push ups. Ini tricep push up, jadi yang konsentrasi di tricepnya. Iya. Yeah. Kalau kalian nggak bisa push up, boleh pakai lutut biar lebih gampang tuh. Ada wide push up. Buat shoulders kalian. Oke, cukup ya. Ini sekarang gue mau nanya nih, bro. Iya. Mana? Untuk Mas Deddy. Ya. Gimana cara ngangkat air galon yang benar? Kadang suka pegel-pegel nih kalau salah triknya. Coba, ini okay, ada orang nanya. Oke, aku bisa. Sini, nanti kita gantian. Guys, kalau kalian angkat apapun yang berat ya, nggak usah galon aqua, barbel pun, kalian harus jaga back, lower back. Jadi apa sih namanya bahasa Indonesia? Panggul, punggung, pinggang. Nih. Di sini ada. Jadi, kameranya mana kamera? Nah, di sini ini ada, ini back, belakang. Di sini ada apa namanya? Tulang sini? Pinggang. Pokoknya lower back. Lower back tuh di sini. Punggung daerah bawah. Ya. Jadi kalau kalian angkat berat, kalian harus menggunakan otot kaki kalian, jangan gini. Nanti bisa sakit pinggang. Cedera. Kalau sakit pinggang, aku udah sensei-nya di pekat cenongan. So, it's like you're doing a squat. You lift it. Ih, anginnya okay. Perempuan. I can. Ya, jadi itu benar. Nih turuninnya juga gitu. Biasa kalau ada orang turunin begini, begitu ini bongkok yang kena bawa pinggang Anda dan itu cedera bisa nggak jalan. Jadi kalau mau turunin, you need to go down, harus turun seperti ini. Iya. Oke. Yang turun kaki. Lagi. Bukan badannya yang turun. Kalau nggak pasti cedera. Ngangkatnya juga gitu, sama kayak tadi Cinta. Ngangkatnya gitu, turunnya gini. Squat, basicnya squat lah ya. Yeah. Squat ya. Basicnya squat. Oke, okay. Tapi itu kan basicnya kalau misalnya dispensernya tabuk botol atas ya. Tapi kalian jangan takut, karena sekarang juga ada botol bawah. Bisa jualan dong Anda. Capek-capek harus Anda nggak usah jualan ya. Oh. Anda dorong aja pakai kaki gini nih. Hei, masuk. Masuk tempatnya ya. Oke, baik. Terima kasih. Jangan lelah ya. Saya ada pertanyaan lagi dari Ardikar MDN43. Buat? Ya, buat Mas Deddy. Cara angkat beban yang benar gimana sih, Om? Misalnya beban hidup. Jangan emosi, nggak boleh marah. Ini pertanyaan. Ini ya. Cara angkat beban. Pertanyaan sangat bagus sekali. Ini kita lagi ada di gym. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengangkat beban. Tapi permasalahannya, bebannya itu beban hidup. Gimana? Gini ya. Saya juga punya beban hidup, belum hilang-hilang gitu ya. Tapi, ini serius jobnya. Ya. Oke. Tapi, sederhana. Oke. Pokoknya
jangan mikirin apa yang orang lain ngomongin. Iya. Kalau kita nggak mikirin orang lain ngomongin apa, kita bertanding pada diri kita sendiri, udah beban hidup lama-lama hilang. Ya. Beban hidup hilang, Anda angkat beban beneran. Ya. Okay. Udah tidak stres, badan bagus, kurang yes. happy apa Anda? Luar biasa ya. Ya. Jangan membaca sesuatu yang tidak seharusnya kalian baca. Iya. Okay. Jangan baca informasi yang nggak penting, jangan baca cibiran orang yang nggak penting nggak penting itu. Ah, udah. Kemarin sempat baca Kalina sama Vicky udah merit. Baca. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Makasih ini. Makasih loh. Tapi OTD, obrolan of the day. Acara Anda yang angkat itu. Enjoy. Kurang masuk, kurang masuk. Kurang turun, kurang turun, turun, turun.